Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. So, jadi hari ini kita akan sambung the last chapter in kita punya mobile robotics, in our mobile robotics, iaitu chapter 6, the path planning. So, slide ini kita based on daripada bawah ni lah. Okay. So, kita nak tengok path planning di mana sebelum ni kita belajar macam mana kita nak bina peta untuk robot itu bergerak. Dan juga kita localize, kita dapat tahu kat mana kedudukan robot tu. So sekarang kita ada dua information. Kita ada peta, environment, dan kita tahu robot itu berada di mana. So dalam path planning, kita nak cuba buat path atau kita nak buat jalan. Kita nak dapatkan path robot tu dari kedudukan asal dia untuk dia pergi kepada goal dia tanpa dipelanggar dengan apa-apa obstacle. So ini adalah program yang menyebabkan robot tu boleh bergerak secara autonomous. Oleh itu, Latombe pada 1991 telah mengatakan bahawa it is imminent, maksudnya sangat penting, necessary. Since by definition, a robot accomplish task by moving in a real world. So motion planning atau path planning ni sangatlah penting supaya kita boleh ada autonomous robot. So untuk goal dia ada dua saja. Kita nak cari path yang tidak berlanggar dengan apa-apa. Itu pun trajectory daripada sekarang sampai ke goal dia tanpa berlanggar apa-apa. Kedua, robot tu dikena cari path yang paling pendek. Contoh, saya dari Johor, saya nak pergi ke Kuala Lumpur. Saya tak nak pergi singgah ke Thailand dulu baru patah balik ke Kuala Lumpur sebab jarak dia jauh. So, kalau boleh saya nak ambil jarak yang paling dekat, Johor terus ke Kuala Lumpur. So kita punya tu bukan hanya ada pas yang tak kena pada apa-apa objek, tapi di masa sama dia mestilah paling cepat sekali. Okay. Sorry. So biasanya traditionally kita ada dua stage untuk pas planning. Okay. Secara mudahnya, kita boleh lihat contoh ini adalah goal kita. Ini mungkin kita boleh kata kita punya start daripada sini lah. So first, kita ada dipanggil global map. Yang kotak besar ni, ini adalah kotak yang paling besar. Ini adalah global map, iaitu map yang besar lah. Contohnya maybe dia boleh jadi dalam 100 hingga 200 meter besar. Besar satu bangunan dan sebagainya lah. Kalau kita boleh buat besar sampai kilometer pun boleh juga. So bila map dia besar, kita perlukan lebih lama kita nak plan daripada kedudukan asal sampai ke penghujung dia. So global map ni biasanya kita buat sekali saja. Dia akan cari pas dari kedudukan sini sampai ke hujung tu berdasarkan peta yang kita dah ada sebelum ni. Maksudnya kita dah rakamkan peta robot sebelum ni. Okey, ni peta robot. Peta robot dia pergi dari point sini ke point yang lagi satu lah, goal dia. Okay, cari sepanjang berapa ratus-ratus meter lah. So dalam keadaan ini dia memerlukan masa yang lama. So daripada global path ni kita ada yang ni. Kita ada sub goal lah. Dia macam line lah. Satu line panjang. Dan kemudian global map ni atau global path ni dia tidak sesuai sebab dia mengambil masa lama untuk kira. So sambil robot tu jalan, kalau dia nampak ada benda lain di depan dia, dia terpaksa kira balik. Kalau contohnya dia kena ambil 10 saat, 10 saat. So 10 saat ni tak sesuai kalau robot tu bergerak, dia mungkin dah berlanggar dengan benda lain. So kita perlukan satu lagi path planning, dipanggil collision avoidance. Di mana robot ini, contoh pada ni, dia ada satu peta yang lebih kecil. Dan peta ni, robot ni daripada dalam peta ni, dia akan cuba cari jalan daripada kedudukan dia kepada sub goal daripada global path. Maksudnya global path tadi, dia panjang tu, tapi kita maybe kita pergi dari kedudukan kita 5 meter ke depan sampai ke global path yang terdekat. Contohnya 5 meter dari kedudukan robot ke global path. Okey, dalam keadaan ini, kalau ada objek baru datang, robot ni akan cuba elak. Objek baru contohnya ada budak-budak datang
lalu depan robot kita. Contohnya ada obstacle, ada kotak yang sebelum ni tak ada dalam bangunan tu, tiba-tiba ada orang letak hari tu. So robot ni dia baru nampak benda ni. Dan dia ada masa, dalam masa kurang dari 1 saat untuk elak disebabkan robot tu sedang bergerak. So kita perlukan satu path planning yang laju. So path planning ni akan plan dalam satu map yang sangat kecil. Contohnya 5 meter by 5 meter lah. Okay. So robot ni dia akan cuba plan kepada global path. So setiap kali dia sampai dekat sub goal dia, dia akan pergi ke sub goal yang seterusnya. Sehinggalah dia sampai ke goal dia. Dan sub goal ni ditentukan oleh global path. Global path tu dia dah buat dah path sampai panjang ni. Okay. So mudahnya kita ada dua. Satu untuk path planning dari sudut yang panjang, jarak jauh. Satu lagi untuk jarak dekat. Okay. So, secara asas ni, kita boleh nampak ni yang first tadi. Ni yang second. Okay. Yang first, dia akan bagi planning untuk satu map. Contohnya dari point sini. Robot kita akan bergerak kepada this point. Collision avoidance ataupun path planning yang nombor dua, dia akan plan dalam bentuk map yang kecil-kecil. So kalau ada orang, dia akan elak, dia akan elak. So output kepada yang global path ni, yang first ni, dia akan output kepada sub goal. Collision avoidance pula, dia punya output adalah motion command. Motion command yang UT tu lah. Dia akan command. Oh, ke apa? Biasanya motion command adalah velocity and omega. Itu hala laju dia ke depan dan hala laju pusingan. So kalau kita boleh cantum dua-dua tu, dia boleh nampak lah. Dia boleh pusing ke kiri dan kanan dan sebagainya. Okay. First planning ni dia ambil masa lama. Low frequency. Dia ambil masa 10 saat contohnya. So kita buat sekali saja sebelum robot tu jalan. Yang collision avoidance ni dia high frequency. Kurang dari 1 saat. Maybe 10 hertz. Maksudnya dalam 1 saat 10 kali dia boleh keluarkan result kiraan dia. Okay. Kemudian penting juga global planning yang first ni, dia menggunakan peta yang kita dah record untuk dapatkan jalan yang tak kena obstacle. Untuk collision avoidance pula, dia gunakan sensor data yang terkini. Dia panggil ZT kita lah. Z kita pada masa sekarang, kita punya LiDAR measurement, apa yang dia nampak sekarang ni. Kalau dia nampak ada orang kat depan, elak je orang kat depan. So dia akan gunakan apakah maklumat yang terkini. Okay. So antara perkara yang penting kita boleh nampak bahawa kenapa kita perlukan kita punya collision avoidance tu, kenapa dia perlukan peta dia kecil. Contohnya ini adalah peta kita yang global tadi, yang global, yang first stage tadi. Yang global ni dia punya resolution dia besar. So, the resolution dia contoh ni satu kotak 1 meter. So kalau kita gunakan global ni, katakanlah kita nak lalu dekat kawasan yang sempit, ada obstacle kacau. Ada obstacle kacau dekat sini. So obstacle tu pun dia akan jadi besar. Dan akhirnya kalau kita guna global pass, robot kita tak boleh jalan. Sebabkan bila dia buat pass dia, dia check, rupanya badan robot tu terkena kat dinding. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya adalah masalah resolution kepada peta kita. Bila kita guna peta yang lebih kecil, contohnya yang ni, kita gunakan local map, dia kecil. Tapi kita boleh guna resolution dia lebih tinggi. Sebab masalah dia, bila kita gunakan resolution lebih tinggi untuk global map, dia akan ambil masa yang sangat lama. Kadang-kadang dia menyebabkan sistem tu fail kalau resolution dia kecil. Sebab bila resolution dia kecil, dia punya memori dia lagi banyak. Cuba bayangkan kalau kita perlukan dalam bentuk 500 meter. So lagi banyak memori dia perlukan.
Oleh itu, local map ni, dia map dia kecil. So, maybe dalam 5 meter macam tu saja. So, disebabkan size dia kecil, kita boleh menggunakan resolution dia tinggi. Sebab dia kecil sangat, dia guna resolution tinggi, memori dia banyak pun still tak memberi kesan sebab dia, dia kecil. Sorry. So, jadi bila kita gunakan resolution kecil, contohnya 0.2, untuk kita punya local map. So, kalau kita ada obstacle yang kacau kita pun, kita still boleh cari jalan lagi. Contohnya, kalau kita tengok belah kiri ni, kita ada obstacle kacau jalan kita, kita tak boleh nak jalan dah. Tapi kalau kita tengok belah kanan ni, disebabkan resolution dia lebih lebih kecil, so kita nampak sebenarnya obstacle tu tak kena pun dekat robot kita. Nampak? So, tak kena. So, bila tak kena, kita boleh buat fast planning jalan. Tak ada masalah. Okay? So, jadi bila kita guna map yang lebih kecil, yang lebih utama untuk second stage fast planning yang kita plan daripada kedudukan robot kepada sub goal, kita mesti gunakan map yang mempunyai resolution lebih besar sebab kita nak elak lebih banyak obstacle. Okay, ini contoh macam mana kita nak choose kita punya map size. Kita ada yang global, yang map yang besar, atau kita ada local, map yang lebih kecil. Okay, kita biasanya kita nak, sebabkan kita guna grid map yang sesuai kita boleh tengok. Contoh masa ni, kalau kita guna resolution 3 meter macam ni dan kita besarkan besar peta dia, so ini adalah masa dia, ini dalam saat. So paling tinggi pun 7 saat kalau kita besar dia dalam 1 juta meter padu, 7 saat saja. Tapi kalau kita tengok, kalau resolution 0.5, maksudnya kotak kecil-kecil, kita buat yang ni pun dah dekat 5 saat dah. Yang ni 10 saat. Baru peta dia saiz kecil je. Tapi kalau kita buat peta dia besar sikit sampai tahap ni je, dia dah 25 saat dan after this, biasanya dia akan fail. Sebabkan memori terlalu besar. Ataupun kita guna 1 meter. Kalau kita guna 1 meter, walaupun peta tu semakin besar ke arah sini, kita boleh lihat still masa kita berdapat sampai sini 30 saat. Kemudian kalau kita besarkan lebih dari 500 meter padu, size peta kita, kita punya fast planning dia akan fail. Ataupun kalau kita guna 2 meter, kita besarkan resolution dia 2 meter satu kotak. So kita boleh pergi sehingga 1 juta meter padu dalam masa 15 saat saja, kita boleh buat fast. Okay. So dengan kata lain, bila kita nak pilih peta dia, size grid peta kita, sebab grid ni penting. Kalau dia besar sangat, kalau ada objek tepi jalan, robot tu tiba-tiba ada objek tepi jalan, dia tak boleh jalan terus sebabkan objek tu kacau dia robot tu punya jalan. So kita kena guna resolution yang lebih kecil. Tapi kita kena consider, kalau dia terlalu kecil, map dia terlalu besar, dia menyebabkan kita punya robot boleh fail daripada buat fast planning. Okay. So jadi dalam global map ni penting kita menggunakan resolution yang lebih besar. Contoh, saya gunakan 2 meter punya resolution, iaitu yang warna kelabu ni. Dia mengambil masa kurang dari 20 saat untuk buat peta sebesar 100 meter padu. Dan juga dia punya memori hanyalah 600 megabyte. Okay. Ini untuk buat pas yang besar. Yang first tadi kan. Yang second tu, untuk collision avoidance, second stage, yang real time punya pas planning. Second stage, saya boleh gunakan resolution yang lebih tinggi. Disebabkan size peta dia 10,000 meter padu, maksud kecil saja size kita punya peta. So dalam keadaan ini, kita punya resolution kita boleh pakai lebih kecil. So contohnya saya pakai 1 meter dan masa diambil untuk 1 meter adalah 0.06 saat. So kurang daripada 1 saat dan
dia memerlukan memori 6 MB. Apa maksud di sini? Kalau kita perlu buat path planning untuk jarak jauh, kita kena pakai grid yang untuk peta resolution grid dia lebih besar, 2 meter. Tapi kalau kita nak buat path planning untuk jarak pendek, kita boleh pakai resolution yang lebih tinggi. Contohnya 1 meter resolution, sebabkan bila kita guna 1 meter resolution tu, kita boleh buat path planning yang lebih cepat dalam keadaan yang short, dekat-dekat-dekat. Dan juga di masa sama, kalau ada benda halang robot kita, robot kita masih lagi boleh buat path planning. Sebab kalau resolution dia besar sangat, dia boleh jadi tak jalan. Okay. So, ini adalah parameter yang kita boleh consider bila kita nak choose kita punya map size. Kita ambil contoh ini, di mana first stage kita cuba buat map dia tadi original tukar kepada 2 meter resolution. Ini starting point dia, belah kiri tu, dan robot tu dicari pas. So, dicari sampai dia jumpa yang warna hijau ni. Dan ini adalah global pas, jarak jauh. Tapi dia tak ada, dia hanyalah peta yang kita dah rekod sebelum ni. Okay. Second, kita guna local planning. Dia akan plan dari jarak dekat. So, daripada merah hingga hijau. Tapi jarak dia dalam peta yang kecil. Boleh nampak peta dia? Dia colour lain sikit. Peta ni punya resolution yang lebih tinggi. Kalau ada objek kat depan dia je, robot ni akan cuba elakkan. Dan dia akan cari pas dia. Nampak? Laju. Tarik je dapat. Tarik je dapat. Yang tadi dah ambil masa 5 hingga 7 saat. Yang this one kurang dari 1 saat. So, jadi dalam robot kita ada dua pas planning. Satu yang global, satu lagi yang local. Yang local ni untuk elak objek. Yang global ni untuk jarak jauh. Sekali saja dibuat. Okey. Kemudian kita boleh buat juga pas planning untuk kawasan yang lain. Contoh saya buat di sini, di kawasan petrochemical lah. Saya nak buat robot firefighter. So saya buat untuk peta untuk besar ni. So ini dalam 1 km darab 300 lebih lah. Memang jauh lah. Yang ni separuh kilometer lah besar dia belah sini. Ini 1 km. So kita tengok kan. So basically kita letak tempat start kita dan kita letak goal kita, robot kita akan, dia akan cari pas. Dari pas tu, robot ni akan bergerak. Bila dia bergerak, dia akan ikut yang warna ungu yang belah kiri ni. Tapi dia akan ikut dengan jarak dekat. Dia jalan sikit, dia akan jalan sikit, dia akan replanning lagi. Jalan sikit, replanning. Siapa kita buat replanning? Kalau robot tu nampak ada obstacle, dia akan elak. Dan dia boleh elak dalam real time. So, maksudnya, kalau ada obstacle, robot tu tengah berjalan, dia tak perlu berhenti. Oh, ada benda kat depan aku, aku kena berhenti dulu. Tak. Macam nampak aku, ada benda kat depan aku. Okay, terus replan. Elak dia. So, untuk replanning ni, kita tak boleh guna peta yang besar. Kita guna peta yang kecil. So, peta yang kecil kita yang ni lah. Okay. So, yang ni dalam peta yang separuh meter tadi. Kita boleh nampak dari start sampai goal position. Ini adalah global pass dia. Dan kemudian kita suruh robot tu berjalan menggunakan peta yang kecil, local map. Peta kecil ni dia akan cuba ikut global pass tu dan dia akan avoid obstacles. Okay. Kalau ada apa-apa ni obstacle, dia akan cuba elakkan. Okay. So basically saya nak terangkan kita ada dua layer, satu global, satu local. So dalam rows ni, kita akan gunakan satu path planning yang lain, iaitu kita akan gunakan A star planning dengan dynamic window approach collision avoidance. Okay. So dia ada dua. So A star planning ni untuk peta yang besar, dia adalah low frequency. Maksudnya dia ambil masa 10 saat macam tu untuk dapatkan. Dan dia akan menggunakan peta yang kita dah rekod sebelum ini. Dan dia akan hasilkan sub goal. Goal titik-titik dalam setiap 5 meter, satu goal, satu goal, satu goal. Dan menggunakan collision avoidance punya, iaitu dynamic window ataupun planning dalam peta yang kecil ni, kita akan elak semua obstacle, iaitu kita boleh buat replanning dalam keadaan yang laju.
10 Hz, so kita boleh elak semua obstacle, ada orang datang depan, kita boleh elak. Dan DWA ni dia akan keluarkan arahan dalam bentuk motion command, iaitu dalam bentuk velocity dan juga omega. Okey, kalau ni robot kita, dia akan bagi arahan apakah kelajuan robot kita, V, dan juga apakah kelajuan pusingan robot kita, omega. Untuk DWA ni, dia peta dia, dia tidak menggunakan peta yang kita dah collect yang tadi. Ini peta yang kita dah rekod sebelum ni. Tapi dalam DWA kita menggunakan sensor data yang terkini. Okay. So apa yang LiDAR tu nampak pada masa sekarang, kalau ada orang, elak. Kalau ada kotak baru halang jalan, elak kotak tersebut. Okay. So ini adalah method yang sangat efisien dan terbukti berjaya. Okay. Sama macam tadi, cuma this time kita gunakan AI Star untuk global map, dan untuk local map kita gunakan dynamic window. Okey. Apa tu AI Star dan dynamic window? Okay. Basically dynamic window ni kita macam ada banyak trajectory kat robot kita. Okey. Mula-mula AI Star dia akan buat pass daripada kedudukan kita sampai ke goal jarak yang jauh, dalam 500 meter. Kemudian robot ni dalam setiap 5 meter dia akan buat local area planning. Dia akan plan daripada kedudukan robot ni, dia akan plan supaya dia akan jumpa jalan supaya dia boleh pergi kepada global path tadi, dari kedudukan robot ke global path. Apa dia buat, dia keluar macam banyak-banyak line tadi kat depan robot ni. So ini adalah trajectory-trajectory yang robot tu boleh pakai. So robot tu akan consider, kalau trajectory tu terkena pada obstacle macam contoh warna merah ni, so trajectory tu akan jadi merah, kita tak boleh pakai. Kedua, so semua yang tak kena merah dia boleh pakai. Kedua, dia nak consider manakah trajectory yang boleh bawa dia directly paling dekat sekali kepada kita punya global pass. So warna hijau ni lah dia paling paling dekat sekali. Yang lain dia macam banyak ke kiri dan ke kanan, jauh daripada global pass kita. So kita ambil yang hijau ni. Dan ini adalah trajectory dalam bentuk velocity dan omega. Okay. Maksudnya kalau lebih panjang ke depan dia punya tali ni lebih panjang ke depan, maksudnya dia punya V dia, velocity dia lebih laju ke depan. Dan dia punya yang ke tepi dia, sengit ke kiri ke kanan, menunjukkan kelajuan omega. Lebih sengit dia punya jalan tu, lebih tinggi lah kelajuan pusingan dia. Okay. So menggunakan cara ni cepat je, dia tengok je, dia keluar dia punya banyak-banyak ni, dia punya banyak-banyak belalai dia, mana satu yang terkena obstacle jangan pakai, mana satu paling dekat sekali dengan global pass, ikut je jalan tu. So benda ni sangatlah efektif. Okay, nanti kita akan tengok secara pelan-pelan macam mana algoritma ini berfungsi. Okay, first kita guna pada AI Star. AI Star ni kita nak pergi pada teori dia, dia adalah motion planning, yang di mana kita nak cari daripada kita diberikan apakah kedudukan robot tu sekarang dekat mana. Kita tahu menggunakan kita punya SLAM. Menggunakan map kita, kita boleh tahu kat mana kedudukan peta sekeliling tu dah ada. So kita perlu pengguna perlu letakkan dalam peta tu kat mana goal dia. Dalam peta tu dia letak, dia tick. Okay, ni goal, pergi. Kemudian kita kena ada description robot tu besar macam mana. So kita nak jalan ni, kita nak kena elak benda. So kita kena tahu bentuk robot tu, bentuk bulat ke, bentuk kotak ke, dan berapa besar. Kalau besar, kita kena letak besar. Sebab lagi besar, mungkin kalau robot tu besar, mungkin dia perlu elak lebih jauh daripada dinding dan sebagainya. Okay, yang ni geometric representation kepada environment adalah pada map tu lah sendiri. So berdasarkan keempat-empat information ni, robot tu dia akan cuba cari jalan dari kedudukan asal dia kepada goal tanpa kena pada apa-apa obstacle. So ada berapa cara kita boleh do research. So sekarang ni kita nak pergi
nak cari past tu, kita kena gunakan search. Iaitu kita nak cari finding a sequence of action or path that leads to desired goal. Okay, search ni kita cari path yang boleh pergi ke goal. Yang kita banyak pakai sekarang inform search. Dia ada heuristic. Heuristic ni maksudnya dia ada macam info. Contohnya kita nak buat path planning. Satu, kedudukan kita di sini, goal kita di sini. Kalau kita ada heuristic macam inform search ni, dia ada heuristic di mana dia akan cari satu line daripada sini kepada goal. So heuristic dia macam ni. Lagi dekat sesuatu kotak tu dengan kita punya goal, cerita ni. Setiap kotak ni ada markah. Okay. Okay. So heuristic ni dia macam ni. Lagi dekat kotak tu dengan kita punya goal ni, lagi tinggi lah markah dia. Lagi jauh daripada goal, lagi rendah. Dan dia ada lagi satu dari start pula. Dia ada dua arah. Lagi dekat dengan start, lagi tinggi markah. Lagi jauh, lagi rendah markah. So apa dia buat? Kita akan cari kedua-dua. Kita nak markah start tinggi, markah goal kita tinggi. So dengan kata lain, kita akan dapat cari yang ni. Dia akan ada heuristik ke arah daripada start ke goal. Kalau kita tak ada heuristik untuk kedua-dua ni, dia tak ada maklumat macam mana nak pergi dari start ke goal, mungkin robot tu dia akan pergi jauh. Dia kata dia tak kisah. Dia pergi start, start dia jauh tak apa, lala dia akan cari jalan sehingga dia sampai ke goal. Sebab dia tak ada heuristik, so dia akan cari jalan tapi jalan tu jauh. Contoh macam saya bagi tadi lah, nak pergi Kuala Lumpur tapi lalu Thailand dulu. So benda ni kita tak nak dalam robot kita. Kita nak cari yang paling dekat sekali. So kita kena ada heuristik. Atau dengan kata lain, lebih mudah kita nak katakan heuristik ni adalah maklumat apakah pas yang terdekat daripada start hingga goal. Kemudian kita akan cuba cari satu persatu kotak. Okay. Kotak ni ada obstacle tak? Tak ada. Boleh. Kotak ni ada obstacle? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kita akan terus sampai. Kalau ada obstacle, dia akan cuba elak, tapi dia akan cuba balik semula ke line merah ni. Line merah ni. So dia sentiasa nak cari the shortest path. Bukan hanya saja nak cari path, tapi nak cari the shortest path. So ini adalah heuristik. Heuristik ni yang kita pakai dalam ISTA. Okay. So dalam kita nak milih kita punya planning dia, dia ada empat benda yang kita perlu consider. First, completeness. Kalau ada solution, dia boleh cari tak? Ada setengah tu, dia boleh cari tapi kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Dia tak reliable, dia tak complete. So, kita tak boleh pakai sangat lah. Kedua, optimality. Dia punya solution ni, jarak dia paling pendek tak? Okay. Penting. Kalau jarak jauh, lagi tak sesuai lah kan? Kedua, time complexity. Kita punya path planning ni, dia ambil masa lama tak? Ataupun masa cepat. Lepas tu, space complexity. Di mana kawasan yang dia nak cari tu, perlukan kawasan besar ke kawasan kecil. Contohnya, ada path planning, dia kena dapatkan seluruh peta. Dia akan try semua seluruh kawasan peta tu baru dia cari. Ni dia akan ambil masa lama dan juga memerlukan memori tinggi. Okay, so hari ni dalam kelas kita hanya akan fokus kepada dua jenis path planning. Satu iaitu ASTAR. Okay, ASTAR ni kita nak cari the shortest path. Dia akan menggunakan satu graph structure, nanti saya tengok. Okay, dan dia akan buat dalam 2D grid map. Okay, di dalam ASTAR kita ada dua cost yang kita kena ambil kira bila kita nak buat path planning. Okay, yang first one, kita nak tahu dia punya cost daripada kedudukan asal dia hinggalah kedudukan end. So daripada start kita sampai end, jauh jauh tak jarak dia? Lagi jauh jarak dia, lagi tinggilah cost dia.
Okey. Kedua, kita nak tahu cos daripada jarak n, kedudukan n kita ada sekarang ni, kita nak ke goal. Sampai ke goal kita, apakah cos dia? Jauh tak jarak dia? Lagi jauh jarak dia, lagi tinggi cos dia. So dengan kata lain, kita nak cari jarak yang paling dekat dari start hingga end, dari end hingga ke goal. So ini kita punya start, ini kita punya goal, ini kita punya end. So kita nak end dia paling dekat dengan start, dia paling dekat dengan goal. Kalau macam dalam kes ni, end kita dia jauh daripada start, dia jauh daripada goal. So dengan kata lain, kita punya heuristik ni dia cuba tarik kita punya end ni supaya dia sentiasa berada di jalan yang paling dekat, paling pendek sekali. So dia tak, ke atas kan, dia sentiasa ke tengah. Paling pendek sekali, dia akan cuba sampaikan. So sebab tu kita ada heuristik yang di mana dia ada bagi cost, kita cuba dapat cost paling rendah, end daripada start, end daripada start, end daripada goal. Fn ni adalah kita punya total cost, kita tambah Gn dengan Hn. Okay, so Fn yang paling rendah adalah Fn yang paling baik. Okay, okay. So kita punya hybrid A star kita dalam case ni, kita buat ini adalah grid map kita. Okay, ini adalah peta kita, peta global kita. Dan ini adalah kita punya start position kita, kita punya start. Dan ini pula adalah kita punya goal. Kita ada dua markah cost. Pertama kita ada G cost, iaitu cost daripada distance to starting node. Kemudian kita ada H cost, iaitu cost dari distance kepada end node, dari satu point kepada kita punya goal kita. Ini daripada satu, dari satu point kepada kita punya start kita. Ini adalah distance daripada satu point kepada goal kita. Okay. So apa cost dia? Kita bagi contoh. Okay, A adalah tempat start kita. Kotak di belah atas dia, kita ada dua markah ni. Okay, ini adalah dia punya H. Okay, kita punya cost daripada kotak ni, berapakah jarak dia daripada kedudukan sini hinggalah dia punya goal. Okay, saya bagi contoh eh. Kalau kita boleh tengok H dekat sini, dia dekat dengan kita punya goal. So dia punya 28. H di sini, kita makin jauh daripada goal, dia jadi 38. H di sini, kita makin jauh daripada goal, dia jadi 48. Okay, so makin jauh kita punya kotak tu daripada kita punya goal tadi, goal yang kat sini, lagi tinggilah dia punya cost dia. So kita nak cari cost yang paling rendah lah ni. Kedua, kita ada cost lagi satu, di mana ianya dipanggil sebagai G. Okay, G ni adalah cost daripada kita punya kotak A ni. Okay, cost daripada kotak A dia, kotak A. Okay, kita punya G kan. So kalau kita punya kotak tu dekat, contohnya ni 10 markah. Kalau kotak kita jauh sikit, dia 14. Sebab dia dia macam sengit tepi sikit, so jauh. So sini semua 14, 14, 10. Okay, so then apa kita buat untuk setiap kotak tu, kita tambahkan dia, kita jadikan dia Fn, di mana kita tambahkan 14 tambah 28, 42, 10 tambah 38, 48, 14 tambah 48, 62, 10 tambah 52, 62, 14 tambah 56, 70, 10 tambah 52, 62, 14 tambah 48, 62, 10 tambah 38, 48. So macam mana robot ni nak tentukan next step dia untuk dia cari A star ni? Dia akan cari di yang mana mempunyai Fn yang paling rendah sekali. So secara mudahnya, yang mempunyai Fn yang paling rendah di sini, yang mempunyai cost yang paling rendah adalah berapa? Kalau 70, tinggi sangat. 62, tinggi.
62 tinggi, 48, 62 tinggi, 48 tinggi. Eh, 42 pun ada. 42 paling rendah. So, robot kita akan bergerak ke kotak ini untuk seterusnya. So, dia bergerak ke kotak seterusnya. Okay. Sorry. Lagi satu gambar. Okay. So, robot kita dah bergerak ke kotak seterusnya. So, 42, dia bergerak ke kotak sini. So, then, kita mulakan search lagi semula. Kita search lagi. Kotak belah kiri dia, cost dia, yang ni 62. Siapa 62? Dia punya 34. 34 ni datang dari cost kepada gold. Gold kepada B tu lah. Cost dia kepada ni lebih tinggi. Yang ni cost dia kepada yang ni lebih rendah. Yang ni, cost kepada yang ni paling rendah sebab jarak dia paling dekat. So kita tengok setiap kotak ni dia punya Fn bila kita dah tambah H dengan G dia. So yang ni 62. Tinggi tak? Tinggi. Yang ni 62. Tinggi? Tinggi. Yang ni 48. Tinggi juga 48. Yang ni 42 paling rendah. So robot kita akan pilih yang ini sebagai next step dia supaya dia boleh pergi ke arah goal. So kita pun pergi ke next step dan akhirnya kita dapatlah satu pass daripada goal kita kepada kita punya start. So ini adalah bagaimana cara A-Star berfungsi tapi untuk jarak yang lebih jauh lah. Cantiknya search area dia kalau kita tengok search area dia kecil saja. Dia tidak perlu cari sampai keseluruhan peta. Dia tak perlu cari kawasan sini, kawasan sini. Tapi dia cuba cari kepada jalan yang paling dekat saja dan dia cari di sekeliling tu. Benefit dia, dia punya calculation dia lebih cepat. Cuma, A-Star ni kita kena cari dalam peta yang besar. Walaupun dia cepat, dia ambil masa yang agak lama iaitu 10 saat juga. Okay. Tapi ia dah cukup bagus. So sekarang ini adalah cara A-Star berfungsi. Dia akan mendapatkan kita punya pass dari kedudukan start kita sampai goal. Okay. So selepas 10 saat, robot kita dia akan dapat cari daripada ni goal dia. Dia punya start dia dari sini. So kita punya A-Star kita dapat cari yang macam kita belajar tadi. Dia akan cari kotak-kotak-kotak-kotak dan dia akan jumpa. Next, kita punya local map, map yang kita yang lebih kecil yang ni, iaitu local map kita. Dia akan cari dari kedudukan robot ini, dia akan cuba pergi kepada goal, sub goal yang terdekat. Dari global pass tu, dia akan cuba pergi ke global pass yang terdekat. Dia akan cuba ikut. Dia, kalau kat sini, dia akan cuba pergi ke sini. Kalau dia ada kat sini, dia akan cuba pergi ke sini. Dia akan cuba cari pass yang terdekat kepada goal. Kerja dia, cuba ikut line yang dah ada ini. So next, kita nak tengok. Kita dah tengok global. Sekarang kita nak tengok local pula. Macam mana local map berfungsi? So dalam ROS dia ada sediakan link dia. DWA local planner. Dia ada sediakan programming dan sebagainya. Okay. Untuk local planner ni, kita tak cuba cari dia punya pass, tapi kita cuba cari dia punya velocity, kelajuan robot tu bergerak dan juga kelajuan robot tu berpusing. So, macam mana kalau dia punya pusingan dia, macam mana pergerakan dia? Berdasarkan V dengan omega kita. So, contoh di sini, kita ada banyak line kita. Trajectory. Kalau ada borang di depan kita sini, so trajectory ni tak boleh dipakai. Kalau ada dinding di tepi ni, trajectory ni tak boleh dipakai. So trajectory yang lain yang tak ada obstacle ni, kita boleh pakai untuk robot kita. Dan daripada trajectory ni, robot ni akan cuba jalan pergi kepada kita punya goal yang terdekat. Okay. Goal yang kita terdekat apa tadi? Global pass tadi kan, yang panjang tu. So apa kerja dia? Dia just nak pergi ke line global pass tadi. Okay. DWA ni dia mempunyai peta yang lain.
peta ni diubah daripada peta XYZ, tapi peta ni adalah peta omega dan juga Z. So ni adalah omega, ini adalah ni omega, ini adalah Z. So peta ni adalah dalam environment omega dengan velocity. So dalam peta ni dia akan pecahkan, okay, kat mana ada obstacle. Okay, all possible speed untuk robot tu dipanggil VS, dan juga VS ni seluruh peta robot tu lah. So robot tu dia boleh bergerak dengan kelajuan berapa pun velocity dia dalam seluruh peta ni. VA adalah kawasan yang ada obstacle, obstacle free. So maksudnya yang kelabu cerah ni adalah kawasan yang tak ada obstacle. So dalam keadaan tak ada obstacle, velocity robot ni boleh digunakan sesuai. VD adalah dia punya speed reachable within the certain time frame. Maksudnya kalau robot kita di sini, kita punya robot, kita punya velocity contohnya 2 meter per second. So kita ambil kira contoh dalam 2 meter. So peta kita size dia 2 meter ke depan. So yang ke kiri pula berdasarkan kita punya omega. So omega kita contohnya ada dalam 45 degree. Contohnya size peta kita ni still lagi 2 meter. So ini kedudukan robot kita. Ini adalah kotak dia. Kotak dia adalah 2 meter. Maksudnya dalam masa 2 meter, dengan kelajuan 2 meter dalam masa 1 saat, kalau ada obstacle, kalau ada obstacle dalam kotak ni, macam ni, robot ni akan tak pakai dah kotak ni. Kotak ni dia tak pakai. Dan kalau ada obstacle dekat depan kotak ni, kita akan still pakai kotak ni. Sebab bila kotak ni tak kena obstacle, dia still boleh jalan. Tapi bila dia ada obstacle, dia akan sempat berhenti. So dia macam satu kotak selamat lah. Selagi mana tak ada objek dalam kotak ni, tak ada obstacle, robot ni akan jalan. Tapi bila ada objek je, robot ni akan terus stop. Bila dia stop, dia sempat stop lah. Sebabkan kotak ni cukup besar untuk robot tu stop. So disebabkan tu, ini adalah kotak dia. So dia akan buat macam banyak grid lah. Ni dalam bentuk grid eh. Okay. Okay, kotak, dia akan jadi kotak. Kotak banyak-banyak kan. Kotak ni dia berdasarkan hal laju robot tu lah. Kalau robot tu lebih laju, kalau yang ni 2 meter, kalau dia lebih laju 4 meter per second. So dia punya kotak dia lebih besar lah. Sebab dia lebih jauh dia nak berhenti. So dari kotak-kotak ni, dengan kedudukan robot ni di tengah macam ni, so kita nak check sesuai tak kotak ni kita nak pakai. Kalau ada obstacle dalam kotak ni, tak sesuai. Ini tak sesuai. Ini tak sesuai. So, di mana yang ada obstacle, markah dia akan rendah lah. Contohnya, this one markah dia maybe kosong. This one negatif 1. Kalau tak ada obstacle, markah dia sama dengan 1. 1, 1. 1, 1, 1. So, robot ni dia boleh pilih mana-mana satu kotak yang dia nak. Okay. So lagi tinggi kotak ni, kalau ni dia punya velocity dia kosong. Kalau makin ke atas, makin laju dia punya velocity dia. Makin ke atas, V dia makin lebih tinggi. So lagi tinggi ni kotak, lebih laju dia. Lebih ke kiri kita punya kotak, lebih laju dia punya pusingan ke kiri. Lebih ke kanan kotak kita, lebih laju ke kanan velocity dia. So dalam ini bermaksud menggunakan kita punya search space ni, mana-mana kawasan yang satu-satu-satu ni kita boleh gunakan untuk velocity robot kita. So kita boleh pilih mana satu yang paling laju. So contohnya dekat sini, saya nak paling laju, mungkin kat sini lah. Ini dia paling laju ke kiri, paling laju ke depan. As example lah. Okay. So tadi kita tengok dia punya space, search space dia untuk cari yang mana paling sesuai. Dan setiap kotak tu diberi markah berdasarkan
tiga condition yang tadilah. Okay. So jadi macam mana dia nak choose dia punya V dengan omega dalam kotak tu. Okay. So apa dia buat dalam sini? dia akan try to minimize travel time by driving fast in the right direction. So dia nak cuba cari velocity paling laju tapi pada arah yang betul. Okay. So dia punya heuristik ni, dia cuba navigation function dia dipanggil. Dia akan ni, ini adalah dia punya apa orang kata, kita boleh letak lah, ini adalah kita punya variable-variable kita, pendarap-pendarap kita, kita nak ubah mana yang lebih utama. Okey, nak tentukan kotak dia, yang mana kotak yang sesuai untuk V dengan omega kita tadi. Satu, kita kena cari kotak yang maximize the velocity. Dan alpha ni adalah parameter menentukan weight dia. Contohnya, biasanya kita letak antara 0 hingga 1 lah. Kalau 0.9, contohnya lebih utama lah. So, markah dia lebih tinggi. Alpha ni menentukan kita punya markah atau velocity. Kalau kita kata velocity kita penting dalam kita punya navigation function, kita letak dia paling tinggi. Okay. So, dalam ini alpha darat dengan kita punya velocity. So, ini adalah lagi tinggi kotak tu punya velocity, lagi tinggilah kebarangkalian kita akan pilih kotak tersebut. Kedua, jarak kotak tu daripada obstacle. Lagi jauh jarak dia, lebih kita akan pilih dia. Yang ketiga, kotak tersebut adakah kotak yang digunakan oleh A star untuk dapat dari kedudukan asal pada goal. Kalau kotak tu dekat dengan hybrid A star, kita akan pilih. Yang ketiga, dari kita punya kedudukan robot tu, dari kedudukan robot kita tu, manakah kotak yang paling dekat untuk pergi kepada kita punya sub goal tadi. Sub goal ni yang disediakan daripada global pass kita lah. So kita nak dapatkan the nearest goal dari daripada kita punya A star tadi. Okay, kalau kita punya line tu, kita nak cari contoh ni line daripada A star kita tadi. So, robot kita di sini, kita nak cari yang mana satu yang paling dekat sekali kembali kepada kita punya line. Okay. So mana satu? Mungkin yang ni paling dekat sebab jarak dia paling pendek kan. So macam itulah kita nak tentukan, dia ada 5 navigation function dia. Okey. Dengan 5-5 ni kita akan pilih kotak mana yang paling sesuai dan kotak tersebut kita akan gunakan dia punya V dengan omega dia lah tadi. Okey. Dynamic window approach ni dia bagus, dia react quick. Dalam 10 Hz, 10 kali 1 saat. Low computation. Oh, dia memang rendah lah keperluan untuk computation dia. Lepas tu dia hanya bawa robot tu dalam kawasan yang tidak ada collision. So bagus. Dah banyak digunakan dalam real world. Ada orang macam Dubai digunakan di kawasan kawasan shopping mall. Ada yang gunakan untuk security robot dalam parking dan macam-macam lagi. Okay. Tapi DWA ni ada masalah. Contoh, ini adalah kedudukan robot kita. Ini adalah global pass kita, A star kita. Dipilih yang ni. Dipilih kotak ni, kotak ni, kotak ni, kotak ni, kotak ni dan kotak ni. So kita gunakan kita punya DWA punya algorithm. Okay. So first, dia akan pilih velocity yang paling tinggi. Okay, dia maksudnya dia akan pilih paling laju. Okay, dalam yang first tadi ni, dia akan pilih paling laju. So dia akan pergi paling laju. Dan ini adalah arah yang dipilih. Masalah dia bila dia laju sangat, dia tidak sempat corner. Macam ni, ini dia perlu corner ke sini. Tapi disebabkan dia punya velocity terlalu laju, dia biasanya terlepas. So dia punya tu, dia terpaksa kira balik dan terpaksa undur balik sebab dia nak pergi kepada lane. So dia terpaksa terlajak dan patah balik.
So ini adalah contoh yang kita nampak. Ni peta dia. Dan ini adalah jalan robot tu. Kita boleh nampak robot tu ada overshoot di sini sebelum dia dapat masuk. So dia ambil masa yang lama untuk lalu masuk ke dalam pintu. Untuk menyelesaikan masalah ni, kita punya A star tu, kita bukan hanya kena ambil kira X, Y dengan theta, kita kena masukkan juga dengan dia punya V dengan omega. Okay. Dengan menggunakan 5D tadi, kita boleh tentukan pas yang sesuai. Masalah yang sekarang ni kita hadapi adalah, ini adalah peta kita tadi. Ini adalah ruangan pintu lah. Ini adalah kita punya geometri. Robot kita dia perlu jalan dan tiba-tiba belok ke kiri. Ini menggunakan A star yang sekarang ni. So bila jadi macam tu, robot kita dia akan terkeluar ke hadapan macam ni. Untuk mengelakkan perkara ini berlaku, kita kena buat A star menggunakan 5 dimension, di mana kita punya pas dia bukan straight line saja, dia akan jadi macam pusingan just nice. Bila dia jadi pusingan yang just nice macam tu, robot kita pun dia boleh ikut arah ni. Dia tidak berlaku overshoot. Okay, so dengan cara tu 5D approach adalah satu approach yang sesuai untuk kita punya DWA. Dan ianya penting kalau kita sering kena belok, tiba-tiba kena masuk bilik ke kiri, tiba-tiba kena belok ke kanan. So dalam keadaan tu, kita nak pakai DWA, kita kena ada A star yang menggunakan 5 dimension. Kalau kita ingat balik, 5 dimension saya sebut tadi adalah X, Y, theta, 3 dimension, V dan juga omega. Okay, so sampai situ saja kita punya syllabus untuk mobile robotik. So mungkin ada banyak persoalan daripada slide ni, so kita boleh berbincang dalam WhatsApp. Sekian saja. Assalamualaikum dan selamat petang.